Welcome back to my channel. Aku di Kapanama. Di vlog kali ini aku mau buat penjual sederhana untuk area galungan. Buat kalian yang gak tahu apa sih itu penjol dan apa isi dari penjol aku, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Let's go. Ini bambu yang akan kita pakai untuk penjolnya. Yang pertama kita akan bungkus terlebih dahulu penjolnya menggunakan kain warna kuning. Kenapa kainnya warna kuning? Itu tergantung dari tempat tinggal kalian. Anda kata seperti aku, rumahku di sebelah barat jalan, itu warnanya kuning. Untuk kalian yang rumahnya tinggal di sebelah timur jalan, itu warnanya putih. Untuk kalian yang tinggal di sebelah selatan dan utara jalan, itu aku kurang tahu untuk warnanya. Mungkin dari kalian yang tahu warnanya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, langsung aja kita bungkus. Bagian pertama udah selesai, kita udah bungkus bambu penjornya menggunakan kain. Terus yang kedua kita bakalan masang yang namanya menur. Menur itu biasanya kalau di ujung penjor seperti ini, tapi yang biasanya itu bentuknya seperti ini. Nah, kali ini aku buatnya yang sederhana karena penjorku nggak terlalu besar juga, agar menurnya nggak terlalu berat juga. Oke guys, langsung aja kita pasang. Ini penampakannya menurnya setelah kita pasang. Nanti di bawah sini ada kawat, nanti kita kaitkan tali penjol di sini agar lebih mudah dalam pemasangan. Terus untuk yang ketiga kita bakalan masang namanya gelungan. Untuk di tempatku sih namanya gelungan, mungkin tempat kalian selain dan pasar mungkin namanya berbeda, tapi sebenarnya satu barang. Terus jenis gelungan itu ada bermacam-macam. Sekarang aku pakai yang standar sih, bisa dibilang yang biasa dipakai dan yang biasa dijual-jual di pasaran. Oke, langsung aja kita pasang. Kita udah selesai masang gelungannya semua dari ujung sampai bawah. Terus sekarang kita mau masang janur di bagian bawahnya. Untuk nama janurnya ini yang pada bagian bawah ini saya kurang tahu. Buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, langsung aja guys kita pasang. Next kita akan pasang padi. Nanti pasang padi, terus next kita akan pasang sampian dan tali penjornya.
mungkin sekian video kali ini. Kebetulan juga sudah kurang mendukung hujan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini, dan nantikan video selanjutnya dari aku. Sebelumnya, aku juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan buat kalian umat Hindu yang merayakan. Oke, thank you.